Masih bersama kami di sini di Family Stratos. Di sini ada Oki, di sana ada Rina. Rina dipakaikan earphone dan musik keras supaya tidak mendengarkan apapun, terutama jawaban dari Oki. Tugas mereka berdua adalah hanya mengumpulkan 200 poin saja untuk mendapatkan 20 juta rupiah. Dan juga kalau bisa menebak 5 top survei dari 5 pertanyaan untuk mendapatkan 100 juta rupiah. Oke, oke ya. Ini dia bonus round. Oke, oke. Suka nonton Family 100 dong? Oke, di babak bonus ini saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu 15 detik. Jika tidak tahu jawabannya langsung bilang pas. Berharap mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Dan soal pertama itu menentukan sekali karena 15 detik akan kita mulai setelah selesai soal pertama saya bacakan. Mengerti? Silakan bersiap-siap. Saatnya bermain. Hewan apa saja yang suka masuk ke dalam barang elektronik? Tikus. Selain sampo, produk apa yang dijual sasetan? Sabun. Benda apa yang ujungnya lancip? Kopi. Pakaian apa yang dibeli secara satu set? Baju tidur. Benda apa yang biasanya menempel di tembok? Foto. Wow. Ah, aduh. Sini, sini Ki. Oh, di babak bonus ini ya, tidaknya peserta saya pun deg-degan. Oke, Ki, 15 detik pas banget kamu jawab semua pertanyaan. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Oki. Boleh tepuk tangan buat Oki dulu. Siap ya, Ki? Kita mulai. Oke, Ki, kalau nonton di rumah sama main di sini beda nggak? Beda banget. Beda banget, bedanya? Deg-degan. Stres ya. Kalau di rumah tuh semuanya seperti gampang. Betul. Kalau di sini semuanya tiba-tiba jadi. Tiba-tiba blank gitu. Blank, nah itu makanya yang di rumah jangan maki-maki. Ih gitu aja nggak bisa. Iya. Nah, kalau di sini makanya kalau penasaran daftar ya jadi peserta di sini. Betul. Ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama adalah hewan apa saja yang suka masuk ke dalam barang elektronik? Tikus. Tikus, tikus mah ada di mana-mana. Tikus suka masuk ke barang-barang elektronik. Apakah benar? Benar. Kata siapa? Kata aku, pengalaman. Survei, membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada. 22. Ada? Awal yang bagus. Wah, 22. Double 2. 22. Siap. Selain shampoo, produk apa yang dijual sasetan? Sabun tadi. Sabun. Sampo ada sasetan, masa sabun gak ada sasetan? Iya. Sabun sasetan, oke. Survei membuktikan. Ada. Ada gak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada gak sih? Ada. Ada, 13 poin. Lumayan. Sudah 35 poin dari 2 pertanyaan dan kita menuju pertanyaan ketiga. Benda apa yang ujungnya lancip? Topi. Topi. Ujungnya lancip itu gimana maksudnya? Kayak gitu, caping maksudnya ya, topi petani itu kan oh, lancip. Oh gitu. Iya. Kalau caping mungkin masuk akal ya. Kalau topi itu identik dengan topi aja, topi biasa. Oh caping, ujungnya lancip. Oke. Sip, kita masukin saja ya. Saya mau nyanyi topi saya bundar tapi entah nyanyi lagi. Oke deh, langsung saja kita lihat ya. Topi, survei. Membuktikan. Ada. Wow. Wah, tetot pertama. Gak usah minta maaf, gak apa-apa. Udah 35, tenang. Kita menuju ke pertanyaan keempat. Pakaian apa yang dibeli secara satu set? Baju tidur. Piyama atas bawah. Iya, gak mungkin atasannya doang atau bawahnya doang. Satu set. Atas bawah. Baju tidur kita masukkan. Baju tidur alias piyama. Ada. Survei membuktikan. Ada.
Ada nggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Wow. Tadi 35 tambah 35 langsung 70. Keren banget, Oki. Bagaimana dengan pertanyaan kelima terakhir? Benda apa yang biasanya menempel di tembok? Foto. Foto keluarga biasanya ya di tembok gitu ya. Oke. Sip, foto. Foto. Ada foto di tembok, ada kopi di meja. Jadi fotokopi. Apaan sih gua? Oke. Foto, apakah ada? Siap? Survei membuktikan. Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong. Ada enggak ya? Ada. Wow, 24. Keren. Ki keren banget, sumpah itu keren banget ya. Kan kita perlu 200 poin. Ya. Kamu mengumpulkan 94 poin berarti sudah dekat dari setengahnya. Bagusnya sih 100-100, tapi ya. 106 kurangnya itu kayaknya sih harusnya dengan waktu 20 detik saya akan membacakan untuk siapa? Rina. Rina harusnya bisa. Harusnya bisa. Bismillah aja. Minimal kita. 20 juta. Mudah-mudahan 100 juta ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih dan kita sambut ini dia Rina. Rina, ayo Rin. Hai Rina. Lumayan lah, gak deg-degan banget. Tapi dingin dikit. Ya. Sini dulu. Takut sama saya, sini. Tadi dengar lagu apa? Blackpink. Langsung gitu dong, nari-nari. Pengang ya, mudah-mudahan pendengarannya masih bagus ya. Insya Allah aman. Oke, karena saya ada 20 detik saja untuk membacakan 5 buah pertanyaan. Nanti kalau bingung bisa pas aja. Berharap mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan lagi soal tersebut ya. Jika sudah jawab dan terdengar suara seperti ini, berarti jawabannya sama dengan jawaban dari Oki. Kamu cari jawaban lain. Dan 20 detik akan kita mulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke Rina, fokus, tenang aja, tenang. Silakan bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hewan apa saja yang suka masuk ke dalam barang elektronik? Cicak. Selain sampo, produk apa yang dijual sasetan? Lotion. Benda apa yang ujungnya lancip? Pisau. Apakah yang apa yang dibeli secara satu set? Baju. Benda apa yang biasanya menempel di tembok? Di jam. Oke. Okay. Oh. Aduh. Kamu ngomongnya pelan-pelan tapi aduh. Rina dekat-dekat sini. Aduh. Ikut deg-degan ya, 20 detik pas banget. Untung aja dijawab semuanya ya. Waduh, feeling saya jangan-jangan 100 juta. Amin. Oke, kita masukkan jawaban-jawaban dari Rina. Ayo, tepuk tangan untuk Rina. Kita mulai. Oke. Oh, kenapa? Bagus ya, nilainya bagus 94. Betul, kamu perlu 106 saja. Ya. Siap, kita mulai. Hewan apa saja yang suka masuk ke dalam barang elektronik? Cicak. Tadi kamu gini, cicak. Hampir tikus, kalau tikus tet. Sama, cicak. Cicak. Oke, cicak. Tikus 22. Cicak bisa lebih bagus gak ya? Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada dong. Oh ada. Tapi setengahnya dari tikus. Tikus 22 dia 11. Poin sudah 105. Kita lihat apakah tikus top survei? Top. Untuk dapat 100 juta harus top survei semuanya. Apakah tikus top survei? Survei membuktikan. Top survei. Ada gak ya? Top survei bukan nih? Buka. Kita lihat top surveinya adalah semut. Oke, semut, 2 tikus, kecoa, cicak, nyamuk. Tuh banyak.
binatang-binatang hobi banget masuk ke itu ya. Barang elektronik. Oke, siap. Berarti 100 jutanya gagal. Dia baru sadar, belum apa-apa udah bukan top survei. Tapi gak apa-apa, masih ada kesempatan. 20 juta rupiah. Selanjutnya. Selain shampoo, produk apa yang dijual sasetan? Lotion. Lotion, oke. Okay. Sabun 13, kita ke lotion ya. Lotion. Sama hand body sama gak sih lotion? Sama ya, lotion. Lotion atau hand body biasanya ada sasetan juga. Yeah. Di warung-warung bisa dijualnya ya. Survei membuktikan. Ada. Ada gak ya? Ada dong. Ada gak sih? Wow, ada. 6, lumayan. 1, 1, 1. 111. Nih, top surveinya nih. Top surveinya adalah selain sampo yang sasetan adalah deterjen. Sabun cuci, kecap juga, kopi, body lotion juga ada, sabun juga ada. Oke, okay. Sabun cair tapi. Ya, oke. Okay. Sip, kita menuju ke pertanyaan ketiga. Tadi Oki jawabnya topi, 0. Kita, jawaban Rina adalah benda apa yang ujungnya lancip? Pisau. Yang keras? Pisau. Pisau. Takut salah. Ya mau salah mau enggak harus dimasukin. Iya. Pisau ya? Pisau. Topi gak ada karena maksudnya topi caping. Ya, tapi itu topi, oke. Okay. Pisau. Pisau ujungnya lancip. Yang ujung lancip apa aja ya? Coba pisau dulu deh, pisau. Ada atau enggak ya? Survei membuktikan. Coba kita lihat top surveinya adalah pisau top survei. Yang kedua bolpen, pensil, jarum, gitu ya. Oke, sip. Kalau gitu berarti top survei sudah ada satu. Nomor satu, nomor dua bukan top survei, tapi nomor tiga ini pisau top survei. Coba kita keempat. Pakaian apa yang dibeli secara satu set? Baju. Baju. Pakaian apa yang satu set? Baju. Iya ya. Baju apa satu set? Pakaian. Iya. Pakaian apa? Iya. Lupa. Baju ya. Oke, baju. Apakah itu? Baju tidur spesifik dapat 35. Apakah baju aja? Ada nilainya? Survei membuktikan. Ada. Ada gak ya? Ada. Ada dong. Oh ya, karena nggak spesifik. Iya, sementara piyama, baju tidur, top survei, keren. Oke, keren. Ada juga seragam sekolah satu set. Iya. Setelan jas satu set. Oke, baju pramuka juga. Iya. Pakaian dalam juga satu set. Yang perempuan. Iya, atas pi, ya gitulah. Oke ya. Sip, udah 141 poin, keren banget. Tersisa satu pertanyaan. Diperlukan 59 poin. Top surveinya pakai banget kalau gitu. Yang jelas, benda apa yang biasanya menempel di tembok? Jam dinding. Kita mau lihat dulu nggak top surveinya apa ya? 1, 2, 3. Jam dinding, top survei. Kita masukkan dulu ya jawabannya jam dinding ya. Jam dinding, jam. Oke, jam. Oke, jam atau jam dinding ya. Diperlukan 59. Ini berarti nomor 3, 4, 5 itu top survei semua. Coba kok 1 dan 2 jawabannya tadi itu semut dan deterjen. 1 juta. Jam. Apakah 59? Kalau iya 20 juta. Kalau tidak 59 jumlahnya akan dikalikan 10.000. Survei membuktikan. Ada. Ada gak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada gak ya? Ada. Oh. 33.
Silakan, ayo kamu bersama saya di sini, luar biasa. Ayo Rina. Tuh, hebat. 174 poin ditambahkan dengan poin sebelumnya 432 poin ditambahkan dan dikalikan 10.000 ditambah ekstra cash 1 juta. Jadi, uang yang dibawa pulang adalah 7.060.000 rupiah. Selamat ya, rezekinya segitu ya. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.